Oke guys, jadi di video kali ini Hansuren bersatu kembali guys. Halo Han Yori, Bang Surya. Halo. Kita tanya. Halo Andy. Halo Bang Surya, halo Han Yori. Kita tanya ke Han Yori dulu nih guys. Udah lama nggak ketemu nih. Kalau sama Bang Surya mah udah sering ya Bang Surya ya. Iya. Han Yori, apa kabar? Long time no see. Aduh, aku sibuk banget ya guys. Aduh, udah jadi ibu-ibu sosialita nih. Han Yori udah jadi ibu-ibu sekarang guys. Ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu? Nih. Ibu-ibu tanpa anak. Ibu-ibu tanpa anak. Han, lihat nih aku cantik banget nih. Nih. Oh ya nih, ngomong-ngomong ini kenapa jadi cewek nih guys? Tapi suaranya cowok. Mana Andini, suara Andini mana? Enggak. Ini sangat slay sekali. Ini waifu gue nih. Slay banget nih. Ini slay banget lah, cantik banget dia nih. Sangat slay nih, pingin aku bunuh nih. Hei, jangan. Ini cantik-cantik gini. Kamu kan artinya slehan, artinya membunuh. Yuk kita bunuh. Jangan. Slay itu artinya yang di gini enggak sih, yang ditaruh di roti itu? Bukan, oh, bukan. Artinya membunuh Andy. Kukira slay yang lagi. Kukira slay yang dikasih di roti yang ada rasa strawberry, blueberry, coklat dan kacang yang itu. Ternyata bukan ya. Kamu kira ini slay ee. Slay ee dong. Nah, guys, dan kali ini Trio Hansuren akan berlomba di Passion Star, guys. Siapakah di antara kita bertiga yang paling berstyle gitu, guys, yang paling stylish. Jadi sebelum itu, aduh, kacamata hitamku mana ya? Bentar ya. Oke guys, udah slay sekali kita di sini guys ya. Sudah menjiwai sekali, tapi karakterku gak pakai kacamata di sini ya. Harusnya oke, pakai kacamata nih dia nih. Pakaiin dong Andy. Kalau aku pakai kacamata, enaknya pakai kacamata apa ya? Request dong kacamata apa menurut kalian keren. Kacamata renang gitu. Masa gini sih? karena kacamata aku... yang mata lalat itu Andy. Kacamata. Waduh. Hilang dong kecantikan dari waifu ku. Enggak lah. Yang ini lah guys. Biar slay, makin slay guys ya. Biar slay oleh yang ini bagus nih. Ini bagus nih tapi atau yang ini ya. Ini terlihat seperti ini guys. Nah, ini aja guys, lebih feminim guys ya, biar feminim gitu. Oke. Okay. Oh my god. Udah cantik sekali guys ya. Tapi suaranya enggak feminim, Andy. Suaranya kurang feminim. Iya, aku feminim. Nah, gitu dong. Nah, udah gitu suaranya feminim sekali. Tidak kan, Andy? Nanti tenggorokanku putus. Pita suara aku putus nanti. Kalau aku ngomong gitu terus. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, guys. Siapakah yang akan lebih modis di antara kita? Hansuren. Let's go lah, guys ya. Slay. Gimana rasanya di tante-tante yang sangat slay ini? Ini tante-tante, ini bukan tante-tante. Dia masih apa namanya? Masih gadis, belum tante-tante. Ah, bohong, itu pasti janda piran. Ya, janda itu janda. Guys, waifu. Itu dibilang janda, janda guys. Pirang. Janda pirang dibilang, alamak. Begini cantiknya guys ya, masih muda. Padahal dia masih SMA, udah dibilang tante-tante aja. Oke. Okay. Langsung cantinya aja mulai. Biar mereka lupa dengan tante-tante guys ya. Langsung jadi botak tante-tantenya guys. Apa dulu ya? Apa dulu? Tuyul itu Andy. Kita cari kacamata dulu guys. Kacamata ini menambah style kita guys. Oke. Okay. Terus next lagi ke sini. Rambut. Jangan nyontek ya. Ya, enggak boleh nyontek pokoknya. Enggak boleh nyontek. Gaya rambut ini enggak ya? Gaya rambutku nggak ada soalnya guys. Paksa deh guys, aku pakai yang ginian guys, asik. Nanti pas penilaian jangan kasih bintang ya, biarkan orang lain yang ngasih bintang. Iya, nggak boleh kasih bintang kita. Nah, pakai rambut gini aja lah guys. Ini udah slay sekali kita nih. Terus kesini. Kalau ngasih bintang ke yang lain gimana? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh, diam aja pokoknya kita. Sudah, atau diam aja. Oke. Oke, sudah keren, sudah coral sekali kita di sini, cewek semua nih, jadi nggak usah kesini. Asik guys, tinggal nyanyi ajojing aja keren dah nih guys.
Ajojing nga ala ala ajojing. Terus celana nih, celana. Celana yang ajojing sama kita ini enggak ya guys? Enggak guys. Enggak cocok sama sepatu guys. Enggak pakai celana enggak bagus, ini juga kurang. Ini enggak ya? Nih. Ini aja deh. Biar celananya agak robek-robek gitu. Sebenarnya ini aja udah kayak anak-anak metal gitu ya guys ya. Udah kalah mereka bertiga nih. Berdua nih aku yakin nih. Yakin bisa ngalahin aku Andy? Yakinlah. Aku sangat-sangat stylish nih. Asik guys. Anak metal kita nih guys. Kamu biasanya dapat nilai 3 matematika Andy, yakin? Emang matematika mempengaruhi nilai berpassion-passionku walaupun aku tidak terlalu passion passionable. Ngaruh lah. Ngaruh karena passion itu butuh perhitung-hitungan Andy. 2 tambah 3 berapa gitu. Emang kamu tahu enggak kan? Aku enggak tahu. Aku 2 tambah 3 aja enggak tahu berapa. 7 kah? Nah, kan dah terbukti, guys. Kita lihat passionnya Andy nanti. Terus kita pilih gaya, guys. Biar slay, guys. Biar slay. Slay, biar slay, slay, slay. Ah ini enggak guys, jalannya enggak bagus. Nih. Mukanya yang kurang pantesan. Hai, Anyuri udah pakai gaya kebelet, guys. Oke, muka gaya mana nih muka? Nih. Gaya orang kebelet nih. Asik pakai yang ini, guys. Ah, apalagi yang keren gayanya nih, guys. Oke, begini aja lah, guys. Tidak begitu. Wow, guys. Aduh. Tidak gitu. Wow, Hanyori jadi inces Hanyori di sini, guys. Guys, gayaku iya dong, kan. Tidak meyakinkan sekali gayaku. Bang Surya kita lihat, guys. Pasti dia paling beda dari yang beda di luar universe dan nih gayanya tuh kan. Kan sesuai kata sihir. Kita tidak boleh nge-vote ya. Diam. Ya, diam. Ya, kita lihat siapa yang bakal menang. Akankah Indigo yang pertampilan keren seperti itu? Kenapa? Waifu mana Indi? Waifumu kok malah orang lain pakai Indi? Ya nih bad ship itu. Aku mau pakai kayak gini. Aduh, enggak bisa pakai emote dong. Gila. Bang Indi diborong semua. Gila, men. Kok dapat 4 Bang Indi? Enggak tahu. Kalian ngepot aku ya? Kan kalian Tendi. Ngecheat Tendi. Wah, guys, paling keren berarti guys ya. Oke. Okay. Ini kan udah gaya paling slay sekarang ya. Aku juaranya gaya orang-orang yang slay. Dan selanjutnya kita akan menggunakan gaya yang paling abstrak gimana? Kayak Bang Surya tadi. Guys, tadi kan kita pemenangnya guys ya. Kita di sini pemenangnya dapat 4 bintang guys ya. Padahal mereka berdua kayaknya enggak nge-vote. Kalian nge-vote atau cuma membuat aku senang aja nih? Jadi curiga aku nih. Gimana Han? Pendapatmu Han? Aduh, aku berani sumpah deh aku enggak ngasih bintang. Oke, okay, jadi ini kayaknya nih tidak, ya. Si janda pirang ini kayaknya nge-cheat nih. Janda pirang. Mana ada jadi cheat? Aku jadi punya pantun buat janda pirang ini, guys. Wajahmu memang imut. Bodimu kayak siput. Tingkahmu membuatku salut. Tapi sayang hobimu suka kentut. Waifu kita di roasting di sini nih, guys. Sudah aku roasting. Black and white. Black and white. Guys, black and white, guys. Siapakah paling unik sekarang? Black and white. Jadi kan karena black, kita pilih baju yang ini. Asik. Ininya udah white, guys ya. Jadi gak usah pakai lagi, guys. Udah white, guys. Black and white. Black and white. Terus yang black atau white gitu untuk kepala apa ya? Headset yang warna black ada nggak ya? Gak ada, guys. Dikit banget nih baju-bajunya, guys. Nggak sesuai jadi ini. Ya nih, dikit banget pilihan bajunya. Ya. Ini, guys. I'm a devil gitu kita nih guys ya. Terus kacamata ini aja lah guys, pakai ini guys. mantap. Kalau ini kasih menemukannya, men. Gimana ya? Tidak lah. Atau yang ini guys.
Waduh, nah, ini mana white baju? Nih. Ini white nih, nice nice. Pokoknya black and white. Celana dah putih nih. Kita kasih apa ya guys? Kita kasih black metal apa ya? Black metal kali ya. Asik. Percet rambut warna ini. Ah, asik lah. Jos Marco Jos ini guys. Oke, akankah Indi kali ini bisa menang lagi guys? Atau kita malah menangkan? Kita lihat nanti ya. Indi go. Oke. Kulitnya yang ini. Ah, ha. Tadi tuh hanya kasih Indi biar menang guys ya, biar tahu reaksinya kayak gimana gitu. Ternyata kayak gitu reaksi Indi go guys. Eh, kalian berdua mengalah demi aku gitu. Iya, sebagai teman yang baik. Gitu. Iya. Iya gitu. Sekarang kita bakal buktikan Han bahwa kita adalah sang juaranya. Yang bener. Ya, PD aja dulu guys. PD nomor 1, urusan hasilnya belakangan ya. Yes. Oke. Aku tidak akan ke aku tidak akan memperlihatkan gaya aku seperti apa kepada kalian. Jadi waduh, di sini aja diam guys. Indigo bersembunyi. Ini udah lengkap kan guys ya gaya kita guys. Ini gaya paling abstrak yang pernah ku gunakan nih guys selama bermain PKXD nih. Oh iya, gaya jalannya lagi satu guys. Mana gaya jalan nih? Mana gaya jalan? Gaya jalan guys. Hampir aja aku lupa guys. Gaya jalan kita pilih yang aku ingin memakan sesuatu gitu pokoknya guys. Oke okay, ya. Sudah joget di sini dah. Oke okay, aku udah pincang-pincang nih. Aku pincang. Mau makan. Oke okay, sudah. Kita lihat guys. Oke. Okay. Ya, apakah yang akan tidak mendapatkan bintang di sini? Hanyori baru keluar dari penjara tuh. Wah, guys aku dan Bang Surya. Oke okay, kita lihat saja. Ingat jangan dikasih bintang. Udah black and white kita nih ya. Anyori benar-benar belang-belang seperti permen guys, seperti blaster. Iya, harusnya aku yang menang sih ini mah. Oh, kita lihat yes. Guys. Anyori sangat percaya diri sekali guys. Kita kasih. Muah. Ayo dong aku dong, ayo, aku ayo, dong, ayo, ayo dong. Aku lah. Aku dapat dua. Aku dapat what? Dua star. Apa ini? Wah aku jamin nih kayaknya bocil-bocil Andy nih. Fansnya Andy kayak ini Andy. Mana? Fansmu kayaknya nih. Fansku pada ajo tidur jing, kayak ini. Ala ajo jing gitu. Tuh gaya aku paling keren tuh. Asik akulah pemenangnya. Oh my aduh. God. Dua kali. Dua kali apa menang nih. Later. Oke, okay, kali ini apa temanya nih? School. Oh, sekolah. Nice. Sekolah nice. Ya, itu aja lah. Kalau aku misalnya sekolah itu sebenarnya yang pertama aku pentingkan itu untuk bersekolah besok itu adalah kasut, guys. Jadi, kita cari kasut dulu. Nah, ini kasut sekolah, kasut. Sepatu sekolah kita, pakai itu enggak ya? Ini ya. Apa ya sepatu sekolah yang cocok, guys? Sepatu ini ya sepatu belang-belang. Aku bingung guys menentukan untuk diriku sendiri aja aku bingung guys. Sekolah pakai sepatu magma aja lah guys ya. Oke. Okay. Yang penting sepatu sudah biar hangat itu kaki. Terus celana sekolah. Celana sekolah enaknya pakai. Alah. Sekarang kita pakai yang uni-uni atau yang biasa? Yang kasual gitu. Kan sekolah kan gitu. Oke. Okay. Tidak boleh gini ya. Pakai ini aja lah guys. Nah, gini aja. Celana sekolahnya. Ah, ini. ini celana abu-abu nih guys ya. Kita jadi anak SMA, guys. Baju SMA gimana ya guys yang mendekati seperti baju SMA gitu. Gimana yang sini nonne baju yang mendekati anak SMA tidak ada baju masa aku kita jadi anak kuliahan aja lah guys gimana ya anak kuliahan katanya men gini aja lah guys sekolah ajojingnya Bang Surya kok jadi cewek sih
Iya, karena aku ingin mengalahkanmu. Wah, Bang Surya mau menggoda para lelaki nanti, guys. Nah, kita pakai beginian aja, guys, biar kali biar ini mantap. Tuh pasti menang. Aku ya jamin pasti menang. Waduh, guys, Bang Surya sudah siap menggoda para lelaki, guys. Tidak, aku di sini jadi cowok pula, guys. Muka. Tim lawan. Ayo tim lawan. Kenapa jadi Sandy dah? Oke, gini. Terus kacamata. Kacamata orang ke sekolah itu gini, guys, biar enggak silau mata. Oke. Muka headset sudah. Rambut kita biar enggak dirazia nanti, kita pakai rambut yang tidak begitu selai, guys. Jadi pakai rambut yang metal juga, tidak ini aja, guys. Tapi enggak usah pakai rambut, guys, botak lebih mending, guys. Waktunya sudah mau habis. Now. No, waktu. Kenapa waktu cepat berlalu ya? Karena ini... kamu makan waktunya, Andy. Waduh. Aku makan waktu. Ini temanya school, tapi kok enggak ada tas sih? Gimana ini? Tas sudah dihilangin, Andy. Aduh, dihilangin. Gimana ya. Cara aku bawa buku ke sekolah kalau gini? Oke, aku udah ready lah, aku udah diam di sinilah. Ini namanya botak tampan dan berani, guys. Oke, aku juga udah ready lah. Oke, okay, maksudnya seperti lawan. Ini. Ayo tim lawan. Han, kamu di mana? Waduh. Wah, ini enggak logis. Ini jadi cheerleader. Ini jadi apa nih namanya dong? Oke, kita tidak boleh nge-food, guys, ya. Kita tidak boleh nge-food. Waduh, Han Yori. Bang Surya. Jadi kenapa setan. Di sini cuma aku kayaknya yang gimana ya? Di sini kayaknya aku aja yang waras nih, guys. Jadi kamu bilang aku ini enggak waras. Jadi kamu bilang aku ini enggak waras, Andy? Enggak, kamu paling waras, Oke, kita lihat ya, guys, ya. Pasti aku menang. Jinga, ila ajojing gitu dan nih, guys. Yeay, akhirnya. Aku 2 star juga lo. Seimbang sama Andy akhirnya. Yeay, akhirnya seimbangin Andy, guys. Kotak tetap selesai. Wah, terlalu nakal sini. Han, kamu tidak pernah dapat 2 star, Han. Tapi tadi dari kumpulin gitu. Ini terlalu anu, Bang, terlalu nakal sih. Terlalu nakal. Ini apa dah, guys, style-nya, guys. Aduh. Han Yori, Bang Surya malah jadi cheerleader, guys. Mau ngecirin siapa, Bang Surya nih? Mau nyemangatin siapa kamu, Bang Surya? Nyemangatin kamu. Aku disemangatin. Yes, karena kamu jadi cowok kan? Iya, aku cewek nih itu. Ara-ara. Tuh, ara-ara cewekku. Oke, di sini Andy go, guys, ya, selalu menang, guys. Selalu 2 star ke atas, guys, ya. Tadi cocoknya Andy lawan Stereo Flow, Andy. Lawan Stereo Flow. Ya, kan. Tadi aku habis main sama dia. Dia GG juga, selalu menang. Wah, aku kalau ngelawan Kak Stereo Flow takut sih bakal kalah sih kayaknya aku nih. Soalnya kalau lawan dia main-main mini game kalah mulu nih. Makanya kali ini kita ajak Han Yori supaya dia kalah, guys. Jadi tumbal Han Yori di sini. Aduh, Han. Tapi saya di sini tidak pintar main ya. Ayo kita marahin Han. Ini pasti bocil-bocilmu nih. Ayo kita ini. Terima kasih teman-temanku sudah nge-vote aku. I love you. Mwah. Buka celananya. Ayo Han. Hey, jangan. Jangan. Ayo. Gundulin rambutnya, gundulin. Jangan. Waifuku masih fresh. Gak boleh diapa-apain. Ini dia cantik banget. Gak boleh diapa-apain. Ayo Han. Oke lah, guys, sebelum waifu kita dirusak sama mereka berdua tuh, mau dipukul mau diapain lah itu, intinya di sini pesiannya kita yang menang, guys, ya. Kita mengalahkan mereka berdua. Yori sudah marah di sini. Tidak ada guntingan. Mana rambutnya Andy? Oh tidak. Oke, guys, videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan kabur. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku mau log out PKXD, guys. Oke, bye bye. Quit.